kerja antara ini ada rapat kerja antara Komisi D DPRD Kabupaten Pati dengan RSUD Suwondo, Fastabik, kemudian BPJS, kemudian ada dari ID, kemudian ada dari Dinsos dan TKK. Menindaklanjuti terkait dengan peristiwa yang viral di masyarakat yang mana ada salah satu masyarakat Kabupaten Pati yang mau berobat katanya ditolak oleh Rumah Sakit Suwondo. Oleh sebab itu tadi dalam hal ini Komisi D minta keterangan dari Rumah Sakit Suwondo. Penjelasan dari Rumah Sakit Suwondo bahwasanya yang bersangkutan hasil diagnosanya belum layak untuk masuk, artinya belum perlu rawat inap. Bukan belum layak, tapi belum perlu rawat inap. Akan tetapi di Fastabik kan diterima ini, jangan. Kemudian oleh Fastabik dengan hasil diagnosanya, kemudian yang mana dirahasiakan hasil diagnosa karena itu ada menjadi kode etik dokter atau rumah sakit. Kalau memang diperlukan ada pihak-pihak nanti yang bisa membuka itu baru bisa. Itu hasil dari diagnosa Fastabik itu memang perlu rawat inap. Nah, ini tadi saya menyampaikan kepada ID agar ID nanti menindaklanjuti ini. Ya, prinsip dari ini jangan dijadikan satu peristiwa atau konflik di kesehatan, tapi dijadikan satu pengalaman yang mana bisa sebagai motivasi ketika Rumah Sakit Suwondo maupun Rumah Sakit Fastabik ketika melayani masyarakat itu sebaik mungkin lah. Apapun rumah sakit yang ada pelayan dari masyarakat, baik yang duduk sebagai direktur, baik yang duduk sebagai dokter, baik yang duduk sebagai administratif, semua adalah pelayan dari masyarakat. Dan ini pun saya berharap tidak hanya di Suwondo dan di Fastabik, tapi di semua rumah sakit Kabupaten Pati ini.